Bawahnya tenang, tenang, bawahnya tenang. Tenang! Tenang aja, tenang, tenang. Cepat! Aduh! Tenang aja, tenang, tenang. Sampai turun, pasti mereka bakal angkat gue. Namanya sekarang Super Bidadari. Ini gara-gara kamu. Kalau enggak, mana mungkin aku kayak lemper begini. Kamu umpetin di mana baju saya? Balikin! Wow! Ah, ya. Baju lo dipakai. Main pakai baju aku aja. Balikin! Kasihin aja tadi biskuitnya. Jadi kita dikejar-kejar lagi tuh sama gorila kan. Kamu jangan marahin cewek Tarzan.
ketemu gorila gara-gara kamu nih. Untung aja kita bisa ngumpet di guanya cewek Tarzan. Omet. Kikwet. Nyam. Oh, lu lapar. Ini bentar. Ayo kita cari makanan. Raksasa. Lu badan gede gini ngalah dikit, kenapa sih? Kamu dong yang ngalah. Kamu kecil nyempil aja. Nyam. Cekwet, Omer. Nyam. Kenapa sih Kak Ervan bikin kaget aja? Lu yang kaget, lu ngapain sih begini? Ini aku lagi luluran sama maskeran biar tambah cantik gitu. Oh gitu ya, gitu ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Gue ajak si... cari si Revi, ajak dia pulang. Kita kan udah kelamaan di hutan dan gue yakin orang tua udah pasti khawatir. Ya? Oke. Yuk. Oh ya udah. Tapi jangan deket-deket ya. Kenapa sih? Enggak, gak apa-apa. Udah lah, Kak Ervan, yuk deh. Ayo deh. Mm-hmm. Aduh. Hah? Gue kesel banget nih. Mas Revi... nggak dapat, apalagi cewek Tarzan itu. Bagaimana kalau kita pura-pura jadi hantu? Kalau Mas Revi ketakutan, pasti dia kan lari terbirit-birit masuk hutan sendirian. Gimana? Oh, itu gua bagus, itu mau cemerlang. Itu gua pecah deh nih pencet mulu. Sekarang kita cari bahan untuk buat jadi hantu. Bagaimana? Kalau gue ke sono, sip. Lu ke sini, sip. Tetap, oke? Oke! Sip! Lu sih begitu sih, Pai. Lu yang gimana? Gue kan ke sono. Dia ke sono, gue ke sini. Kenapa nabrak? Ya, lu aja kali demen sama gue. Masa demen sama cumi? Cut! Kalau nabrak lagi, lu kasih gue 1.000, ya? Cepet. Ayo.